Terus ini dokter tadi ada, saya belum pernah lihat di YouTube-nya yang menempatkan kaki turun dari bangun tidur. Ilmu barunya Pak Haji. Oh, belum ada YouTube ya Pak? Ada. Ada, dia kan nonton YouTube saya. Namanya ilmu membumi, jejak-jejak. Coba katain dok, biar dia ngeliat dok, gak apa-apa. Kontrakan ibu di mana? Di Sentarang, Jakarta Barat. Ibu tinggalnya di mana? Di Pabatu, Pak Saharjo. Gampang, alamatnya rumah kontrakan ibu tulis lengkap, jalan RT RW nomor. Dibungkus pakai celana dalamnya ibu. Laku tanpa ditawar, ntar laku nggak tawar. Di kertas, kan kertasnya nanti mau diikat sama fotonya pakai celana dalam ibu. Oh, dikaretin. Dikaretin. Iya. Jadi tulisan itu di dalam kamar. Iya. Tulisannya tuh di dalam fotonya, kan ada foto rumahnya mau dikontrakin. Di belakangnya ditulis, terus dibungkus pakai celana dalam, dikaretin, masukin ke toples. Jangan diambil dari toplesnya, itu orang kontrak sampai seumur hidup. Ya kan belum dipraktekin. Belum, saya udah pernah praktekinnya pakai air rendaman itu aja. Oh, gak bisa, praktekin dulu. Padahal ya. Terus ini, dokter tadi ada, saya belum pernah lihat di YouTube-nya yang menempatkan kaki turun dari bangun tidur. Ilmu barunya Pak Haji. Oh, belum ada YouTube ya Pak? Ada. Saya ada, dia kan nonton di YouTube saya. Namanya ilmu membumi, jejak-jejak. Coba praktekin dok, biar dia ngeliat dok, gak apa-apa. Praktekin, bacanya apa dok? Ya Allah, bilang-bilang atas di dalam kalamannya. Biasa melihat atas kiri bawah, gitu, kemana-mana. Ayatnya ada yang terlalu terus hajatnya kuadat. Pokoknya hari ini saya harus dapat duit 50 juta itu. Jejak? Gocak masuk 50 juta gitu, sampai 50 kali gitu. Itu untuk tanah-tanah ini juga, gak sekarang tidur itu dong. Bangun tidur, mau buka toko, atau ibu mau jualan, mau berangkatkan ibu jualannya keliling ya. Nah, jadi udah itu sebelum naik motor, belum berangkat, ibu jejak dulu. Walaupun pertama kali kan pasti belum berhasil, Bu ya. Praktekin lagi? Praktekin terus, jangan nanti. Praktekin terus, jangan nanti. Bukan cuma pas saat bangun tidur aja, setiap waktu. Iya. Jadi, ya kalau saya sih, mau bangun tidur kita mau sholat, kita hitapin, mau buka buku, kalau kan kita hitapin, kalau kita ada di dalam situ, belum ada pasien, kita hitapin. Saya pernah bu, pertama kali saya hitapin situ, saya pokoknya hari ini harus dapat 10 juta, dan malah alhamdulillah dapatnya 15 juta. Teman-teman, luar biasa. Iya, 9 kali. Iya, 9 kali. Namanya ilmu. Kalau saya sih, sesuai dengan oh nominal. Jadi umpamanya yang bisa mendapat 10 juta, saya 10 kali. 10 kali. Walaupun pertama-tama emang sih enggak terkabul, tapi jangan pernah nyerah. Terusin aja bu, terusin aja gitu. Nanti kan dengan sendirinya pasti kan antara bumi dan kita jadi menyatu, satu. Menyatu, nyamain frekuensi. Okay. Kalau laporan keuangan, siapa yang pernah kuliah, pernah SMEA, itu ada namanya laporan keuangan. 12 lajur enggak balance. Ingat-ingat zaman kita sekolah dulu. Nah, gimana caranya supaya balance? Dibikin
bikin AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah ini jejak bumi itu. Hajat sama kita jejak entah nyaman. Ini. Kan saya udah meraktekin, ini juga udah meraktekin. Nah tinggal kalian yang meraktekin. Itu. Karena kalau kalian bapak-bapak dan ibu mesti iklan, bayar promosi, kalau ada uang. Ini kan gak pakai uang, cuma kakinya pegal dikit. Masukan ibu tadi ya, aman ya, boleh. Tambahan mikir dong. Apa sih sama air cuci yang celana dalam bu? Dulu kalau saya juga itu angker ya, sering datang ke kilanak. Jadi anak-anak saya kan minum di situ di atas. Nah karyawan saya itu minum di atas, sering digangguin. Tapi semenjak saya semprot terus, mereka yang semprot kalau piket, alhamdulillah hilang seketika. Dan bahkan pasien itu betah, karena kan kita semprot ya celana dalam itu tadi bu, ajar kita kan pasti pasien betah, pasti berulang-ulang datang bawa keluarganya, bawa datang itu sih solusi buat ya, ibu. Kalau saya problemnya satu jauh dari tempat tinggal saya, kedua orang yang disangkakan gitu ya itu ada di kontrakan sebelah saya, jadi dulu pernah diangkat itu apa yang dia tanam. Terus saya ganti kuncinya biar dia enggak bisa masuk, kenapa dijebol Pak Haji? Kan ibu belum pakai foto aja bu, kata Pak Haji. Jadi ya pakai foto celana dalam, terus sama fotonya dimasukin ke dalam selangkangan. Jadi di itu anda nggak tahu sih. Fotonya dipasangin dulu. Jadi ibu bikin nyetak dua bu. Terus ibu laminati. Nah satunya ibu masukin ke celana dalam dengan ditulis hajat ibu apa, ditaruh dibungkus, dikaretin, kemudian ibu dibungkus lagi celana dalam, masukin ke dalam toples, dan satunya lagi dilakban ya bu. Nah satunya lagi, nah termasuk sama orang yang jahat itu tadi ya, pokoknya namanya itu kan gak tahu tuh namanya, jangan usil lagi, jangan ini lagi, jangan apa sih namanya, jangan jahatin saya, ini apa terserah ibu, hajat ibu apa. Terus sama masukin ke itu kita selangkangan, tapi ditulis dulu pakai nama yang dibuat undangan. Nah alhamdulillah bismillah Allah, satu kontrakan saya pasti penuh, dua apa gitu, itu aja ibu. Nah masuknya pokoknya sampai lecek bu, sampai lemes tapi manjur. Nah iya gitu, jadi ibu gak usah khawatir walaupun ada yang jahatin, pakai celana dalam aja bu, nanti dengan sendirinya dia baik kok. Saya udah ngalamin juga dulu sama kalau saya kan di IGD bu ya, saya juga kerja di puskes, jadi ada juga yang rese lah bu ya, maksudnya dokter-dokternya juga namanya beda fakultas, pasti biasanya kan senior-senior, apalagi saya kan junior. Nah juga awal dulu rese banget, saya tulis aja namanya. Sekarang alhamdulillah meminta dijagain gitu, kalau kita kasih simpan dulu gitu. Jadi dia dengan sendirinya sama kita tunduk patuh gitu. Itu sih pengalaman saya begitu bu. Jadi dua ya dok, satu di toples sama Pak Ister, jangan Satu di selangkangan. Bisa juga diusap-usapin celana. Bisa usapin, fotonya diusapin pakai celana dalam juga bisa. Bikin aja tiga. Iya, diusap-usapin. Kontrakan saya banyak ininya. Kalau yang di selangkangan itu saya masih belum jelas tuh, itu berapa? Emang ibu punya selangkangan? Iya tuh ditawarin di dalam lama dalam. Ya, dibuka dulu selangkangan ibu biar dikasih tahu rata-ratanya. Celana dalam bu, jadi selangkangan gitu bu ya, foto itu celana dalam. Sampai lega bu. Kayak pentileng, kayak kita taruh pentileng. Iya. Itu ya. Iya. Dari malam ke pagi nggak apa-apa. Gitu ini kalau saya dengar dari Pak Haji minimal 8 jam enggak baca. Kalau kita sholat kan jadi kalau nanti sholat kan namanya sholat boleh dicopot ya. Ya boleh dicopot tapi ibu jangan lepas dari celana dalam. Dari celana dalam itu nanti ya pakai lagi ya gitu. Itu juga dengan malam juga kalau saya sih saya tetap saya bungkus aja bu, walaupun kita nggak pakai celana dalam kan namanya kita kalau malam kan sering sama suami kan, biar enak bercintanya, jadi gak perlu buka-buka kan. Jadi ya itu bu, dibungkus aja sana dalamnya. Nanti kalau udah selesai, pakai lagi gitu.
kalau pengalaman saya seperti itu mungkin. Iya, sudah. Ada lagi? Iya, sini nanti waktu itu saya juga udah pernah sedekain juga untuk tanah orang saya. Jadi ternyata kasus itu lah Pak Haji, katanya saya beli tanah negara. Ceritanya saya mau kembalikan Pak Haji kepada yang dulu jual saya. Pertanyaannya apa? Dia mau mengembalikan saya harganya nggak seperti harga saya waktu beli. Iya, Ibu maunya harganya seperti beli. Ya minimal seperti itu. Tulis namanya Nurut Manut Tunduk Katut. Bayar saya maunya saya. Kan dibayar itu. Di tulisannya kita lebih. Di muka lo. Tuh, di kertas, di belakang, di meja. Pakai CD. Iya CD. Emang mikir ibu bosannya pakai apa? Pakai CD, jangan pakai julesan. Pakai CD. Pertama ini Pak Haji jadi masih. Gak apa-apa. Ada lagi? Jadi saya ikutin aja sesuai aja saya di LPI. Iya. Iya. Nunggu kejadiannya. Iya. Kalau nanti ada orang lain yang coba-coba nawar begitu gimana? Gak apa-apa. Lu mending gimana? Kan ayatnya gini. Aku apa kata prasangka hambaku? Nah ibu maunya apa prasangkanya? Saya maunya mah itu aja beli, ntar dia yang beli. Saya maunya orang lain aja beli, ntar yang beli orang lain. Nyambung apa bingung? Bingung. Kalau bingung pegang alat kelamin dulu. Jadi intinya mindset ibu. Iya. Jadi mindset ibu ini apa? Pikiran itu yang bikin terkabul. Makanya kadang teman-teman suka nanya, Ji, kenapa ya hajar gue lemot? Ini mindsetnya doang. Ringkes. Oke? Okay? Ada lagi? Ada sedapin yang gantian yang lain, Pak. Oke, okay, ya. Satu lagi. Satu lagi. Ya, satu lagi. Cowok.